Aksi tiga orang pencuri di Garut terekam CCTV, closed circuit television, saat menjalankan aksinya di sebuah toko elektronik. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu toko elektronik yang berlokasi di Jalan Cimanuk, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis, 30 Maret 2023. Tiga komplotan pencuri tersebut terdiri dari satu orang pria dewasa dan dua orang wanita. Pemilik toko, Krisna Gustia, mengatakan, aksi pencurian itu terjadi saat penjaga toko sedang berbuka puasa. Kondisi toko saat itu sedang tutup jelang berbuka puasa. Dalam rekaman CCTV, seorang pria bertopi dan berjaket biru tua pertama kali masuk. Ia langsung menghampiri dan menyentuh barang incarannya. Selang beberapa saat, dua wanita tersebut ikut masuk, lalu dengan santai mengelilingi toko. Setelah itu, wanita berkerudung hitam kembali keluar, disusul oleh pria bertopi. Pria tersebut terekam CCTV memasukkan barang incarannya ke dalam jaket. Barang incarannya itu yang diketahui merupakan komputer jinjing bermerek MacBook Air M1. Pelaku berhasil membawa kabur satu unit MacBook dengan harga ditaksir lebih dari 15 juta rupiah. Krisna menjelaskan, aksi mereka berjalan cepat sehingga tidak terpantau oleh karyawannya yang saat itu ada di belakang, padahal menurutnya, jarak antara ruangan belakang dan ruangan depan hanya beberapa meter saja, ditambah terdapat monitor pemantau. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!